Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 7 weton yang rezekinya tak pernah berhenti mengalir deras. Mereka selalu menerima kelimpahan rezeki besar. Menurut Primbon Jawa, hal tersebut disebabkan karena 7 weton ini memiliki sifat penyabar dan suka menolong orang lain, sehingga disebut berhati malaikat. Menurut Primbon Jawa, selain penyabar, 7 weton ini adalah orang yang memiliki kemauan yang kuat, sehingga apa yang diupayakannya akan selalu sukses dan bisa terwujud. Oleh karena itu disebutkan dalam Primbon Jawa, mereka akan selalu memiliki nasib baik dan keberuntungan selalu menaunginya. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan Primbon dan ilmu Titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Lantas 7 weton apa saja yang rezekinya selalu mengalir karena berhati malaikat menurut kitab Primbon Jawa? Mari kita simak bersama tayangan yang bermanfaat ini. Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan setidaknya ucapkan amin, karena amin adalah doa yang terbaik untuk panjenengan semua. 1. Weton Minggu Legi. Menurut Primbon Jawa, weton Minggu Legi termasuk orang yang tekun, tidak mudah menyerah, tidak takut gagal dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta bisa memegang tanggung jawab dengan baik. Namun Minggu Legi cenderung pendiam dan keras hati, mereka hanya membuka hati kepada orang-orang yang mereka percaya menurut Primbon Jawa. Pembawaannya sangat tenang dan terkendali, bahkan di saat sedang emosi. Minggu Legi memiliki sifat khas yaitu ambisius dan tidak pernah merasa cukup, mereka akan terus berupaya mewujudkan keinginannya. Weton ini mudah tertarik pada hal yang aneh, mistis atau misterius dan cenderung senang mencampuri urusan orang lain. Meskipun begitu, orang yang lahir pada Minggu Legi merupakan orang yang penuh dengan rasa simpati. Jika dia melihat orang lain dalam kesulitan maka dia akan membantunya sebisa mungkin. Jika Minggu Legi mampu tetap sabar dan ulet dalam bekerja keras, maka peluang suksesnya terbuka lebar dalam hidupnya, mereka akan minim cobaan. 2. Weton Jumat Legi. Menurut Primbon Jawa, Jumat Legi adalah seseorang yang dikenal memiliki sifat yang positif dan baik. Dia mampu memberikan kenyamanan dan perlindungan untuk orang sekitarnya. Weton ini memiliki keistimewaan lainnya yaitu sabar, setia, murah hati dan gampang iba kepada kesusahan orang lain. Kelahiran Jumat Legi biasanya juga seorang yang teguh pendirian. Mereka sulit dipengaruhi dan diajak berkompromi dan terkadang akan membuat mereka terlihat keras kepala. Di samping itu juga terlalu jujur sehingga kerap suka berbicara tanpa berpikir dan sifatnya ini kadang membuat mereka seakan kurang bisa menerima orang lain. Orang Jumat Legi meskipun termasuk pendiam dan jarang mengeluarkan emosinya, mereka dianggap bisa bertindak ekstrim dan melakukan hal-hal tak terduga jika sampai naik darah. Weton Jumat Legi diminta mengurangi atau bahkan menghilangkan sifat-sifat negatif mereka, juga dengan tetap memelihara sifat positif dengan terus bekerja keras. 3. Weton Selasa Pon. Menurut Primbon Jawa, weton Selasa Pon memiliki hati yang teduh dan suka menolong orang-orang yang lemah dan kesusahan. Mereka dikenal memiliki watak pantang menyerah, baik dan jujur, berbudi luhur, berwibawa dan tidak mau mengambil hak atau milik orang lain. Orang yang memiliki weton ini juga dianugerahi karakter pemberani, mempunyai jiwa kesatria dan pekerja keras, namun pribadinya agak tertutup. Ketika sudah jatuh cinta kepada seseorang, mereka akan sulit berpaling ke hati yang lain, bahkan akan tumbuh sifat posesifnya. Bahkan terkadang mereka akan terlalu menguasai orang yang dekat dengannya tersebut dan menjadi seorang yang mudah cemburu.
Weton ini acap kali suka mengambil arus atau jalan yang berbeda dari weton-weton lainnya, sehingga kadang dianggap sebagai sosok yang suka membantah. Mereka yang termasuk Selasa Pon akan mampu menemukan kesuksesannya, apabila tetap sabar dalam berusaha meskipun ada sedikit cobaan dan penghalang. 4. Weton Selasa Kliwon. Menurut Primbon Jawa, wataknya ramah, setia, pandai bicara, pintar bersosialisasi serta beradaptasi dengan lingkungannya, berpendirian keras dan ambisius. Weton Selasa Kliwon dapat menjadi tempat bertanya, karena keilmuan atau pengetahuannya tinggi. Pribadinya juga kritis dan keras dalam membela sesuatu yang menurutnya benar, tidak jarang karena watak tersebut mereka dianggap memiliki wibawa untuk memimpin. Yang perlu menjadi catatan dari watak kelahiran Selasa Kliwon adalah sifatnya yang boros, kata Primbon Jawa. Selain itu, ketika marah maka dia akan sulit diredakan, bahkan cenderung enggan untuk memaafkan. Agar Selasa Kliwon ini bisa mencapai kesuksesan, maka dia harus tetap fokus dan ulet dalam penghidupannya, pertahankan budi pekerti yang baik dan buang sifat yang tidak baik, sehingga Selasa Kliwon suatu saat akan hidup sukses dan kaya raya. 5. Weton Senin Pon. Menurut Primbon Jawa, Weton Senin Pon memiliki watak yang angkuh dan keras hati, di mana kedua watak itu sudah menjadi bawaan dirinya sejak lahir. Namun watak tersebut sekaligus juga memberikan kelebihan, yaitu tidak mudah dihasut atau dimanfaatkan oleh orang lain dan tidak dapat didikte dengan mudah. Mayoritas pemilik Weton Senin Pon ini juga merupakan tipe orang yang cerdas, cepat tanggap, cepat menyerap ilmu dan berwawasan luas. Tetapi karena kecerdasannya, Weton ini kadang suka memandang orang lain dengan sebelah mata, terutama jika berbeda dan bertentangan dengan pemikirannya. Apabila Weton Senin Pon diarahkan dengan baik dan berada pada jalan yang benar, maka bisa dipastikan bahwa kecerdasan yang dimilikinya akan menjadi jalan terbaik menuju kesuksesan. Bahkan ketika ia dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijak, Weton Senin Pon akan disegani dan dihormati oleh banyak orang. Selama Senin Pon ulet dan pekerja keras, maka dia akan menjadi orang sukses dan disegani orang, juga senantiasa minim cobaan hidup. 6. Weton Jumat Wage. Menurut Primbon Jawa, Weton Jumat Wage dikenal sebagai pribadi yang mudah simpati dan menaruh iba kepada orang yang mengalami kesulitan. Karena karakternya yang jujur, setia dan tidak banyak tingkah, nasihat dan petuahnya akan selalu didengar dan dilaksanakan orang lain. Kelahiran Jumat Wage juga dikenal memiliki kepribadian yang kuat dan keputusan yang telah ditetapkannya akan sulit diubah, sehingga kadang terkesan keras kepala. Kepribadian kuat yang dimiliki Weton ini kadang membuatnya sulit memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Butuh waktu yang cukup lama agar hatinya bisa kembali pulih dan memaafkan. Weton ini diramalkan mampu sukses dan berjaya asalkan tetap ulet dan sabar, juga hendaknya selalu dekat dengan Tuhan agar terhindar dari cobaan. 7. Weton Rabu Wage. Menurut Primbon Jawa, Rabu Wage juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan terbuka, meskipun kata-katanya kadang terkesan kasar dan blak-blakan, namun sejatinya mereka adalah orang yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebaikan. Rabu Wage dengan kecerdasannya dapat membimbing orang lain pada kebaikan serta kemuliaan. Orangnya juga selalu penuh kehati-hatian sebelum bertindak. Karena sifat baik yang dimilikinya, Weton Rabu Wage pun sangat disukai dan disegani oleh banyak orang. Rabu Wage juga dikenal memiliki sifat hemat, namun terkadang sifat tersebut membuat mereka terkesan pelit, tapi hal itu sebenarnya bukanlah demikian. Rabu Wage mengerti akan nilai uang dan pentingnya menabung untuk masa depan. Namun Weton Rabu Wage terkadang sedikit sombong dan juga dendam terhadap orang yang sudah menyinggung atau menyakiti perasaannya. Weton ini memang berwatak pekerja keras, bahkan terkadang dia akan memakai cara apapun demi mewujudkan impiannya. Dengan tidak pernah berhenti untuk berusaha serta mendekatkan diri kepada Tuhan, Rabu Wage akan mampu menjadi orang yang sukses, sabar dan mengalami sedikit cobaan.
Demikianlah tadi pembahasan tentang tujuh weton yang rezekinya selalu mengalir dan melimpah karena mereka berhati malaikat menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.